Anda punya 1 menit untuk membeli apapun yang Anda mau, dimulai dari sekarang. Lari. 10, 9, 8. Halo, aku habis nge-gym terus sekarang mau grocery shopping. Sukaan kalian. Tapi aku kali ini nge-vlognya mau natural aja karena aku nggak mau capek-capek ngedit karena ngedit itu capek. Sekarang aku mau grocery shopping dulu, terus nanti pulang sampai rumah besoknya mungkin aku mau buru-buru ngedit terus langsung upload ke YouTube biar teman-teman cepet nonton. Pisang mah nggak usah jauh-jauh ke sini, beli aja di Indomaret. Yang 3 biji atau yang 3 biji? Udah 3, kamu nggak bakal makan. Kamu kan makan juga. Iya, jadi kalau kamu beli 5 mah kamu nggak bakal makan pasti. Yang masih hijau. Jauh-jauhnya aku makan 5 sendiri. Kita pilih pisang itu yang masih hijau supaya bisa dimakan besok-besoknya gitu. Kamu mau buah banget? Nggak, ada. Cuma mau pisang. Satu atau dua? Apa nggak tahu? Aku akan mengambil plastik dulu. Jangan ditimbang dulu. Jangan ditimbang. Aku nggak bakal nimbang hari ini. Kenapa? Rokok kameramen. Namanya sinematik, bro. Ini tahu gak namanya? Jeruk limau. Sepi tapi ya, kalau minggu ya. Nunjukin apa? Baru aku tutup pakai tangan sensor. Ini kurang banyak sih tapi aku capek untuk bolak balik ini. Ayah belanja tuh kayak laki. Indomie. Udah beres. Udah beli bawang putih, bawang merah, sayur. Kadang sayur yang gak dimasak, busuk. Enggak, aku selalu masak semua sayuran yang aku beli. Ya, aku habis. Ini lah, bawang putih sinematik Marvel mungkin. Pokoknya, kalau ada yang ngomen, entah kok videonya gitu sih, pasalin dulu ya. Tapi aku itu tergantung editornya, jadi kalau yang editornya bisa ya sama aja. Kan aku masih aja kamu edit. Ini kan raw footage. Dia lebih milih fokus ke bawangnya dibanding kamu. Oh iya, it's not bawang. Daun bawang. Sereh. 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 Ya udah.
Boleh. Boleh. Cari tempe yang expirednya itu lama, masih lama. Sekarang tanggal berapa ya? Ada tempe yang expirednya lama. Enggak, sekarang tanggal berapa? Tempe besi. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 13. 19 Maret. Tempe itu ngapain seminggu? Enggak. Tapi biasanya tuh yang kayak di pasar-pasar gitu lebih awet, tapi nggak tahu kenapa kalau yang kemasan kayak gitu lebih nggak awet. Karena dia diawetin. Kok mau nggak? Nggak. Enak tau? Nggak. Tapi aku tahu aku mau lakukan jadi orang. Ya, udah ambil aja, aku mau cuma ngerekam. Anda punya 1 menit untuk membeli apapun yang Anda mau, dimulai dari sekarang, lari! Rugi banget hidup. Ini Bombay. Nggak kelihatan soalnya dia warna putih. Dia kalah dengan ISO. Bang, bang, bang. Ada punya 5 menit dari sekarang. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, pulang, batal pulang. Cepet membeli hole yang sangat besar supaya bikin hole. Jagung manis tuh harus bisa cepat dikupas, terus dipipilin, terus dimasukin ke freezer supaya awet. Kecelakaan di sini, kita lihat saudara-saudara dapat kecelakaan di sini, terkena jempol dari Yasin di Anaba. Tau nggak sih, ini kamera tuh nggak stabil banget kan? Jadi lu kalau gitu kayak kecelakaan coy. Nah itu kecelakaan barusan. Coba kita beli Indomie rasa baru yang ramen. Ada. Tapi yang enak yang shoyu katanya. Shoyu. Sisanya enggak enak. You makanin kecap kayak mandi. Kecap. Ternyata kecap manis terbuat dari apa ini? Gula aren. Bukan ubi. Ubi. Itu ubi. No. Oke, kenapa sih pakai gula aren? Enggak lah. Dari kedelai malika yang dirawat seperti anak sendiri. Ya, masa kamu menggunakan format yang sama terus menerus? Ya makanya jadi pameran yang benar. Udah enggak digaji. Aku mau pasti mewah. Gue enggak ngaji lu, gue tapi masaknya dulu tiap hari. Yang bayar siapa? Gue. Yang bayar kamu? Ya udah, makasih. Pakai itu kamu. Ayam goreng. Ikan goreng. Tapi ayam goreng tuh ambil juga. Terus belakang. Garis tempe, tempe, so tempe opso. Sudah habis ini. Nasi uduk coba kita coba. Soalnya aku kalau setiap bikin nasi uduk itu selalu gagal. Kamu beli saus-sausan kamu hari masih ada. Aku kan yang dari Jepang itu kan masih ada satu. Nah ini garam. Ini garam yang seharusnya garam, karena pas dimasukin ke tempatnya tuh yang kamu beli dari warung tuh gak bisa keluar. Hah? Iya, karena dia kan butiran gitu kan, kalau yang itu tuh kayak bubuk gitu loh. Ada hitam udah habis. Mungkin adalah sebuah keharusan. Apa itu? Sambal kawani, temennya makan mie. Temennya makan mie. Makan mie-nya di warung Indomana temennya. Bodoh.
Bener dong. Sudah lama tidak makan Indomie. Sudah kenceng belum? Coba buat footage. Kalau nggak demen kimchi. Oh, aku mau nyoba. Buat itu deh, buat thumbnail dari jauh. Nge-freeze jadi robot. Mie aneh-aneh sekarang. Nggak pernah dimakan. Kita sangat jarang makan ini. Emang kemarin udah habis? Habis. Beli sekali, ada kali tahun depannya baru dimasak. Lo kalau masuk, aku kalau gitu, yaudah deh jangan spaghetti gitu, yang ini aja. Iya. Emang sangat jarang ini pakai ini kan. Ntar pakai segini kan. Terus udah. Mau yang ini atau yang ini? Albo makaroni. Biar kuat albo. Ini. Biar enggak mau yang bisa ini udah. Kalau udah nanya enggak usah ngasih opsi, udah ini. Kau udah nanya. Itu ada mie kuah rasa seblak. Indomie masih ada kan? Indomie goreng masih ada. Ngapa? Jadi beli 4 aja. Mainan buat apa? Orang putih yang kelihatan. Nggak kelihatan, harus di depanin. Nah, itu baru kelihatan. Coba putih deh. Sini bos. Lu mending lu yang milih deh, gue yang megang kamera deh. Kalau gue dari tadi, mending gue megang kamera, dia yang milih-milih deh. Ah, nggak juga aku beli aneh-aneh, ntar juga kamu yang makan. Ih, pede banget lu orang gue cuma makan satu orang sama orang beli dua, dimakan satu. Orang kan males ya makan satu. Pede banget kamu udah curi punya aku dua. Nggak ada bro, rendang bro. Nih kamu. Oh iya. Rasa seblak pot jelek pot. Mari kita coba. Ini murah juga ya. Yang kamu curi nih ya, yang bakar limau ya? Kagak, yang geprek. Anak gak sopan. Tante anaknya nih. Kelakuannya tante. Nah, sama aku tuh dia dididik lagi tante. Sabaran aku tuh habis tante. Tapi aku ikhlas. Ngaku sayang. Siapa lagi yang mau sayang sama anakmu tante? Soto Banjar Lima Kulit. Singkatannya SBLK. Dari segini guys, kita belum ngambil daging ayam dan segala macam. Cuy, yang mana biru? Nih. Biru pinggir. Bukan. Itu yang biru tua. Biru tua itu loh. Oh. Nah. Apa? Dua aja, jangan dibanting. Astagfirullahaladzim. Rewan. Di. Capek. Ada. Misalnya baru tadi kamu kan bilang kembangnya, kata kembangnya apa tadi jawabnya? Di hidupan. Oh, ada, benar. Jangan dibanting. Anggap aja yang pedes ya? Ya. Enggak sih, enggak pedes-pedes. Enggak pedes bahkan. Aku udah ambil yang Aceh. Iya. Ada dua aja. Beli susu. Kita nggak usah fokus kemana-mana. Oh, jadi lah. Udah aku buka tapi mas minum jadi. Buat anak-anak yang tidak tahu ibunya tiap hari mengambil ayam mentah seperti ini untuk kalian makan dan kiranya ayam langsung jadi kayak KFC. Tidak. Ayam mentah. Ayam mentah guys, sama ayam pejantan. Mau buka tuh lagi. Ya udah lah, tuh gak sama macam. Biar bagus. Ini dipotong ya.
Ini juga gede banget, udah ada. Iya, ngeri banget. Itu kalau taruh di KFC mah, rugi mah. Mah, itu ada ya? Iya. Kok gak pernah makan KFC dikasih dada sebesar itu? Dipikir makan cilin langsung makan. Begini dulu kok, senggol dong. Oh, dada ayam berarti kalau dada yang kasih ini potong 4. Segede ini potong 4 dong. Ini dong yang masih ada tulang. Oh, kalau ini apa? Ini fillet yang gak ada tulang, sayang. Gede banget, aku kok harganya naik anjir 39.000. Tuh, ayam kamu jadi berapa nih? 87.000. Ini paha-pahaan 26.000. Terus ini suka ngasih kuis-kuisan kan? Nih gua kasih hint beberapa barangnya. Nih, cobain. Terasa sehat. Itu kan sama ultramilk terang. Oh, mirip. Kayak gak ada gulanya gitu. Cuma segini aja 18.000. Sekarang udah naik banget. Enak kan tapi? Enak. Agak-agak milo gitu. Ini akan menjadi susu baru aku. Dilarang menginjak railing. Udah jangan fokus kemana-mana. Mas. Masih. Tapi jadi dia lebih murah daripada ayam. Karena ini bu, opor ayam. Opor ayam banget. Idul Fitri. Idul Fitri, kan rendang juga daging. Ini banyak opor ayam gak sih? Enggak dong, rendang dong. You want it? Enak gak? Enak sih. Berapa sih? 36.000 kalau gak salah. Oh, 36.000 mending langsung beli red dog sekalian ya, Bu. Dibanding kita harus masak. Nih, ini ada yang kayak gini juga. Corn dog all mozzarella. 114.1 2, 3, 4. Pokoknya ada tulisannya bro, nih. Nih. Oh ya 5, 114 dibagi 5. 120 bagi 5. 110 bagi 5. 24. Nih yang kemarin aku yang kisi. Munduran barangnya, ngarep sini, ngarep sini. Nggak bisa dibawa cahaya. Nah. Nah. Nah, oke, okay, mantap. 1 2 3 4. Saya paling suka ke tempat ikan, soalnya muka mereka goblok. Mana yang gede ya, yang gigi ya, yang giginya biasa jelek. Nah ini. Marah-marah bro. Dibuat kayak di onseng. Oh, di onseng. Oh, ini yang ditepung gitu ya? Oh. Mulutnya mengok. Oh, siap. Nah, lompat ya. Ikan tuh punya tekstur yang aneh kalau kayak gitu. Ini dong.
Ini kan tuna ya? Ini kan apa? Kembung banjar. Bro, masin bro. Bro. Cumi-cumi. 2.000. Ya tebus murah ya. Let's go. Harganya murah itu. Udah lah, gak usah dulu lah ya. Kali ini gak usah dulu ya. Kita diet salmon dulu. Coba kita lihat tanpa beli salmon kita berapa. Biasa gak kira salmon gak sih yang mahal? Masa sih? Iya gak sih? Kayaknya 100 ribu ya salmon. 10 ribu. Banana boat. Yang luarnya kan, tapi enak. Luarnya tuh kayak aneh. Kayak aku masukannya harus dari samping deh. Gila, itu si dahlia sih, gara-gara viral di TikTok. Sekarang stoknya di mana-mana kagak ada sih. Bisa nggak sih nggak protes minta apa-apa? Di premium. Makasih. Kalau stok yang premium. Biar menyerap minyak dengan sempurna. Daripada aku selalu bilang, Beb, beliin kembali. Sampai sekarang pakai pijam-pijam masih ada di kulkas. Ini adalah kunci untuk membuat sambal kagembus. Ini namanya kacang mede, Beb. Terus 28.000 per kilo. Enggak, kan kita ngambil cuma berapa on. Iya. Yeah. Enggak, aku tau ngomong kacang mede, serap enggak. Masa ini sejual harga kacang? Kacang mede. Kan jadi mahal banget. Emang iya, harga tepuk mahal. Mahal. Tepuk mahal enggak mahal? Mahal. Sambelnya itu kalau et itu mahal. Sama 108 on. Oh mahal ya. Thank you.